kawan lebih 30 tahun. Saya bermula kiranya saya bergiat dalam sukarelawan sejak saya pindah di sana, dan saya banyak menolong, membantu sedikit. Dan Puan Sabrina adalah sumber inspirasi saya untuk buat bisnes. Kalau nak tahu, sebelum saya mula bisnes butik ni, saya menjual muffin. Saya ada home baking business kat rumah selama 3 tahun. Mula-mula ikut Puan Samaria menjual di McGill University untuk menampung rumah pelindungan wanita di Montreal. Dan hasil daripada apa, pengalaman menjual tu, saya lepas itu saya pun berkecimpung dalam business itu, baking dan menjana penempatan. Puan Samaria, walaupun pada usia yang usia emas, tapi tenaga dia, subhanallah, hanya Allah yang tahu betapa kuatnya dia. Dia lah sumber inspirasi untuk kita yang orang muda ni untuk lebih kuat pada untuk ke arah jalan yang diredai Allah SWT. Saya paskan baik kepada Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mohon minta ampun dan maaf sekiranya sebahasa saya kurang utamanya saya berterima kasih dengan Tuan Puan Ibu Tuan Puan iaitu Tuan Puan dan sama suami dan Aswawati Asmawati. Masakan Melayu ya. Sebab kalau masakan Melayu, kalau ada king itu selera lagi. Jadi begitu juga di undang sering ke rumah saya. Dan seterusnya ketika beliau alhamdulillah, alhamdulillah saya dapat menikmati kebersamaan antara saya dan isterinya, iaitu Puan Rafida. Dan begitu juga seterusnya kita mulai menolong kami menjalankan tugas-tugas tertentu di sana, menyediakan kerja-kerja awal. Ia memanglah kami menggunakan ruang ini mungkin Puan Rafida mengambil kesempatan dapat belajar bagaimana caranya memulakan bisnes. Jadi sebenarnya saya kerana dana memang berkurangan, jadi tujuan saya itu untuk mengambil dana ini dan menggunakan dana ini dengan cara yang lebih meluas dan cara yang lebih yang diberkati Allah SWT. Iaitu yang saya mempunyai our second home, iaitu rumah amal. Jadi terpaksalah kami bertugas selama beberapa tahun untuk menjalankan masakan-masakan tertentu. Kita panggil, kita gunakan finger food untuk dijual di McGill Student Association ketika mereka menjadikan tiap pagi hari Jumaat. Dan begitu juga kami berjuang diundang oleh Masjid Al-Umar, sehingga hingga kini masih lagi kita mengambil peluang untuk menjual snacks ya, atau finger food. Kadang-kadang berada di juga pernah menolong saya beberapa ketika untuk dapat tempat dana sebanyak antara $500 hingga $600 per survey. Tapi alhamdulillah sehingga kini masih berterusan di rumah itu, dan dengan dana itu juga kami ramailah orang-orang tertentu yang kami dapat bantu, termasuklah pemandangan dan juga yatim, SNAP dan juga pelarian batu di dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mau dikeluar ucapkan ribuan terima kasih dan juga adanya yang muda-muda di sini yang mungkin ingin berkecimpung dalam bisnes. Bisnes-bisnes. Saya
saya doakan semoga maju. Ini yang penting selalu terus bersabar dan berusaha dengan putus asa. Tuhan kita simpi sulit tapi mungkin lebih istimewa lagi kalau sudah terlalu pada profit kepada kerja-kerja amal untuk kerja amal di mana-mana saja untuk menolong kami yang di Montreal kita juga di sini asal dan namun yang menolong kami untuk akhirat. So dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan saya diminta membuka merasmikan butik ini dengan nama Selection. InsyaAllah semoga berjaya di dunia dan juga mendapatkan manfaat. Hari lagi saya melakukan pembukaan butik